Kadang kita berpikir ketika ada konflik antara kita dengan seseorang, sikap keras kita, sikap belak-belakan kita itu bisa mengklirkan masalah. Tapi seringkali ternyata justru memperunyam masalah. Gimana harusnya? Masa saya diam aja? Kadang diam itulah penyelesaiannya. Begitu ada masalah sama seseorang, kita diam, kita wudu, terus kita sholat, habis sholat kita doain dia. Sebutin namanya. Nanti coba rasain bedanya suasana hati kita tentang dia sebelum dan sesudah doa. Mungkin selama ini kenapa kita agak susah untuk recovery, mungkin kita gak pernah nyebutin nama dia di dalam doa kita. Hanya doa untuk diri sendiri doang nih. Kadang kartu ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah kita secara ajaib, yang kita gak pernah mikir gitu bisa selesai. Dan Nabi mencontohkan buat kita gimana Wallace itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah